Pertamina. Yeah. Jadi hari Minggu datang sini, tadi malam kita sudah sepanu, sudah rapat untuk dilakukan operasi pasar. Satu LO, dua kelurahan, Kelurahan Nunukan Timur dan Nunukan Tengah. Untuk Nunukan Timur Pak, berapa yang? Untuk Nunukan Timur itu, kalau langsung dibagi dua, itu 280. Cuma tadi yang saya beritahu tadi, ada cadangan lah kalau nanti ada bermasalah, itu bisa lagi. Berarti yang kita terbagi tadi ini, satu RT itu 12 kan? 12 kupon. 12 kupon kali 21 RT. Berapa itu? 252. 272 ya? 252. 252. Dan nah ada 272 kali Pak. Ya. 272. Ya, 272. Sisanya itu kan untuk cadangan, untuk kalau nanti ada yang bermasalah, ada yang ini, seumpama ada yang kurang tabung yang datang, kita kan ya. Total keseluruhan dari dua kelurahan ini berapa Pak? Kalau Nunu sama 560, 560. Satu, ya, satu LO. Itu hitungan di atas kertas kan, kita tidak tahu nanti tabung yang ada di mobil itu apakah sesuai atau tidak. Yeah. Kan? Makanya jangan dulu sampai semua kupunya terbang habis. Jadi kalau ada masalah nanti ada orang, kita mau ambilkan dari mana? Nah, mending kita safety dulu. Satu RT berapa kupon? 12. Tergantung dari jumlah RT-nya. Kalau jumlah RT-nya kecil, seumpama cuma 20 atau 15 ya tambah banyak. Ini kupon tetap bayar ya? Hah? Kupon ini tetap bayar atau? Bayar. Kan hanya operasi pasar namanya kan, tapi berapa? Harganya 17 kita. 16,5 cuma kesepakatan tadi malam. Pak, terkait dengan anu Pak PT Kayan yang bekerja sama kita. Nah, ini bagaimana nanti? Mudah-mudahan hari ini sampai besok udah ditandatangani itu kontrak antara PT Pertamina dengan Kayan Lestari sebagai yang punya SPBG di Tarakan. Jadi kalau sudah ditandatangani tinggal realisasi. Rencana realisasinya itu di awal bulan Juni itu sudah pengisian di Tarakan. Kalau sudah pengisian di Tarakan, udah stabil per minggu datang, per minggu datang. Berarti bisa dipastikan kondisi di Nunukan aman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.